Yo, halo Pak, apa kabar? Balik lagi dengan saya Alfian di sini. Jadi di video kali ini kita melanjutkan bermain game Dynasty Warrior 8 ya. Sekaligus aku akan menunjukkan gimana cara mendapatkan Golden Star di Battle Chapter of Chengdu. Oke, tapi sebelum kita masuk ke permainan, aku mau ngucapin terima kasih ya buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa dibantu untuk like dan subscribe video ini. Oke. Oke, kita udah masuk di pemilihan karakter ya. Di sini ada 4 pilihan, ada si Masi, Guohai, Deng Ai, dan Xiaohua. Oke, di battle kali ini aku pakai Deng Ai ya. Ini untuk weaponnya cuma di level 2. Oh, sorry, level 3. Tidak masalah, kita coba ya. Untuk skillnya, oke, di sini ada perubahan. Attack selalu aku pakai ya. Lalu Magiror, akurasi sama quick learner. Oke, langsung kita masuk ke permainan. Kita udah masuk di barak ya. Oke, semua jenderal berkumpul. Oke, kita next saja, kita langsung ke gatekeeper ya untuk memulai permainan. We shall conquer Chengdu and put an end to Shu for good. First we must lay siege to their castle. Oke, jadi di battle kali ini kita kalahkan semua jenderal, jangan sampai ada yang tersisa ya. Kita kalahkan semua jenderalnya, jadi jangan sampai terbunuh sama ini ya, kawan kita ya. Oke, setelah kita mengalahkan dua jenderal ini, kita lanjut pergi ke ini, ke timur. Oke, kita ambil jalur bawah. Oke, kita skip aja ini prajurit-prajurit. Oke, selanjutnya kita kalahkan Fukian ini ya. Oke, mantap. Selanjutnya kita masuk ke dalam base, kalahkan Van Jian. Oke, setelah kita mengalahkan Van Jian, kita lanjut kalahkan ini. Siapa? Ah, Lu Xian. Lalu kita pergi ke sedikit ke barat. Kita kalahkan jenderal di sini ya. Nah, us Zhang Shao. Oke, kita lanjut pergi ke utara setelah mengalahkan jenderal di sini. Oke, kita lewati aja ini mobil kapten. Kita kalahkan Mada ya. Aduh, pasukan panah ini agak ngeselin ya Pak. Oke, kita lanjut.
kalahkan si Shang. Mantap. Selanjutnya kita balik sedikit, kalahkan ini ya, Yao Zhou. Lalu kita kalahkan ini pak, dua jenderal ini ya. Oke, kita ambil sedikit drop weapon. Oke, kastil udah terbuka, kita langsung menuju ke kastil. Kita ambil jalur yang di timur ini ya, kita kalahkan Bausu. Oke, Bausu. Lalu ada Chenzi. Di depan ada Liu Chen. Oke, jadi saranku di sini kita kalahkan semua ya, jangan sampai terbunuh sama teman-teman teman kita. Ada Guan Yi, kita kalahkan dulu. Selanjutnya kita naik ke atas, kalahkan Jiang Wei ini ya. Nah, ini dia. Oke, mantap. Setelah kita mengalahkan Jiang Wei, kita turun, kita pergi ke barat. Oke, kita tunggu pintunya ini terbuka. Oke, sabar, kita tunggu dialognya selesai ya. Ah, langsung kita kalahkan Deng Liang. Lalu lanjut ke Li Xin. Jadi intinya kita kalahkan semua, pak. Kita bersihkan, jangan sampai ada yang tersisa ya. Oke, kita tunggu. Kebuka enggak? Enggak bisa ya. Kita ambil jalur ke tengah ini. Nah, selanjutnya kita lompat dari sini, pak. Kita langsung menuju ke tengah ya. Jadi kita pergi ke selatan. Setelah kita membereskan semua jenderal di utara peta, kita kembali ke selatan. Kita kalahkan ini. Oh, putra putrinya Guan Yu ini, pak. Oke, mantap. Selanjutnya kita masuk ke base ini ya. Di dalam ini ada Jiang Yuying. Oke, kita tunggu gerbangnya ini terbuka, pak. Nah, sudah terbuka, kita langsung menuju ke Jiang Wei itu ya, di dalam bus ini. Nah, ini kita buka gerbangnya.
ini dia ajang gue, langsung kita kalahkan pak. Sip, mantap. Kita lanjut ikuti jalur ini ya. Kita buka gerbangnya, kalahkan gatekeeper ini. Selanjutnya ada Liu Hua. Kita kalahkan. Lanjut ke Huang Hao. Oke, ada Xing Chai. Oke, mantap. Lalu ke Zhang Yi ini ya. Oke, kita jangan masuk dulu ke dalam base pak, kita kalahkan jenderal ini yang tersisa. Nah, Li Jian ya. Mantap. Oke, kita cek sudah habis semua ya, sudah kita kalahkan. Selanjutnya kita kalahkan Liu Shan ini untuk menyelesaikan permainan pak. Oke, mantap. Oke, ada sedikit dialog pak ya, kita tunggu. Oke, selanjutnya kita cek ya. Apakah berhasil kita mendapatkan golden star-nya? Oke, mantap pak. Gimana, gampang banget bukan? Jadi seperti itu pak caranya. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini pak. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian jika video ini cukup membantu. Sampai jumpa di next video selanjutnya, dan bye-bye.